PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, menghadiri sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh dengan agenda pandangan umum dari praksi-praksi, Selasa 11 Juni 2019. Ada 7 praksi yang memberikan pandangan umum terkait dengan seluruh kegiatan yang berjalan selama tahun 2018 dan 2019. Salah satunya seperti praksi Partai Golkar yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan rancangan peraturan daerah atau Raperda penyertaan modal di tahun 2019. Penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten. Praksi kami memberikan saran-saran sebagai berikut. Pertama, harus memperhatikan sifat kehati-hatian. Kedua, bisnis plan yang jelas yang dikeluarkan oleh PT Bank Jabar. Ketiga, kemampuan keuangan daerah. Keempat, kemanfaatan bagi perekonomian masyarakat Cianjur. Kelima, kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang penyertaan modal terhadap PT BUMD atau BUMN. Dalam kesempatan itu, hadir pula Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, para pimpinan perangkat daerah, para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya.